pertandingan kali ini. Inilah dia, babak yang pertama. Tim nasional Indonesia berhadapan dengan Timor Leste. Bal melakukan tendangan bebas berbahaya, angkat bola. Luda Costa dalam tayangan ulang kita saksikan dengan kaki kiri melengkung dan ya, ditepis tadi. Free kick seperti ini harus waspada. Sudah dilakukan, berbahaya. Ada tinju dari Akil Sabik, berbahaya sekali lagi. Ataupun dilatih oleh Timor Leste, UK. Iya, kita lihat ya bagaimana tendangan yang sangat terukur ya dari pemain nomor 7, Johannes Kapitan Gusmao, yang menciptakan kemelut tadi. Witan melakukan touch yang sangat cantik dan manja. Ada ribut pada Messi. Apa yang terjadi? Ya ampun, mengenai bisa jepret. Iya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi yang sangat baik dari Rifat, umpan cutback yang melambung untuk Mistar. Kita ada susulan tadi dari Witan, sayang sekali. Dan ya, dengan gawang dari lawan, kali ini kembali melakukan umpan jauh berbahaya. Ada Lutfi kotak-kotak bola di melatih satu pemain. Tendangan langsung jepret. Lambung di atas Mistar dalam tayangan ulang. Ini kita lihat betapa cerdasnya anak yang satu ini. Betul, kemampuan dia untuk membaca ya. Diarahkan oleh pemain-pemain atau pendukung kita. Angkat bola Rifat, ditinju tadi oleh penjaga. Ah, dicoba lagi tapi karena semuanya penting. Benar sekali. Asnawi kali ini ada celah untuk Indonesia. Jepret. Oh, sekali lagi. Ah, upaya untuk mengambil tendangan bebas. Sudah ia lakukan, di udara berduel dan kita lihat masih ada Lotfe. Jepret. Ini Timor Leste mencoba melakukan serangan. Cukup berbahaya. Iya. Saja. Kita lakukan tayangan ulang, sempat mengenai Nur Hidayat. Ada satu sentuhan. Jadi harus terus mencoba. Dan kembali lagi, umpan terobosan yang berbahaya. Timor Leste, jangan sampai masuk. Ini aktor adalah pemain bernomor punggung 22. Dan justru ada Lutfi, UK. Justru Lutfi yang menjadi pemain terakhir. Yang jepret. Ya ampun. Langsung jarak jauh yang... aduh, Aichi Amik. Wow. Kita lihat, UK. Iya, ke sebelah kiri. Firza terburu-buru kembali. Apa yang terjadi? Ya ampun. Ya, ada banyak sekali pemain berkostum putih. Kita lihat mencoba heading. Sagara jepret. Iya, lagi-lagi. Berapa banyak pun yang hadir, tetap suaranya bergema dan memberikan dukungan untuk kita. Jepret. Iya. Roket Jangwe kembali dilakukan dan dinyalakan dan diletuskan dan diledakkan oleh seorang Sadil Ramdhani yang kembali menemukan ritme, menemukan bentuk permainannya, menemukan percaya dirinya tanpa kita percaya, tanpa kita duga. Kembali dari sebelah kanan luar kotak penalti, SLJJ, LDR, dan... ya, ini kita lihat, inilah dia. Cukup berbahaya. Aduh. Kita, dan ini sebuah kontra sangat baik, tapi memang masih beruntung kita, pemain nomor punggung 7. Bangsa Indonesia. Karena ternyata sudah dalam posisi offside UK, tapi kita melewati 3 pemain. Tahan, berbahaya, dan akhirnya masih bisa diselamatkan. Terasa Sadil Ramdhani, kotak-kotik bola, Sadil Ramdhani 2 kali, Sadil Ramdhani 3 kali, jepret! Langsung saja ke depan, Sagara tadi kontrol dengan kaki kanan, coba direbut lagi, Sagara kapi kayangan, jepret! Adalah sebuah aksi dari Wong John Nagoro ini. Sebuah aksi dari Sagara yang dari tadi tidak mendapatkan bola. Kontrol dengan kaki kanan. Melakukan tendangan curve dengan kaki kiri melengkung ala-ala Dennis Bergkamp dan juga Robin Van Persie. Menjadi gol kedua membuat terbengong-bengong pelatih daripada Timor Leste. Kita lihat memberikan kepada Rifat Marasa Messi kotak-kotik bola. Jepret! Ulala! Ini... berbahaya, ada ruang di sana. Tendangan lagi dan... dapat diambil oleh pemain-pemain Timor Leste. Iya, kita lihat. Sadil Ramdhani, kepada Rifat Marasa Messi, jepret! Serangan mudik dilakukan oleh pemain-pemain daripada Indonesia. Febi, umpan pemain lautan, Egy jepret! Iya! Adalah Febi the cool boy, umpan pemain lautan, memberikan gol lisias, memberikan gol yang lezat, memberikan umpan yang rendang, memberikan umpan yang nikmat, dan disantap, dimakan, dihajar, dihap oleh seorang Egy Maulana Fikri Kelok. 9 gol! Tangan bebas kali ini diambil oleh 2 pemain kita, dan jepret! Iya! Sebuah tendangan pelesiran menuju ke sebelah kanan bergeleser dan mampu untuk menembus, mengoyak, memberikan perara dalam keretakan rumah tangga Timor Leste. Terus perut dari akarnya dan berikan aku satu menggunakan kuguncangan dunia. Pergerakan lagi Rifat Marasa Messi, jepret! Hat-trick, gol!
kokoh. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang, berupa kebahagiaan, tidak akan pernah berkurang.